ini saya enggak tahu kok dipanggil Pak Lurah ya apa ya. Saya salah apa ya. Cuman biasanya dipanggil ya apa salah guys. Ini suasananya indah guys. Indah sih. Beda ya ternyata. Sepesan lah. Saja nih ya tahu saya bedanya. Direct apa? Nah ini kita mau ke rumahnya. Ini dijual ya rumahnya lagi. Sorry guys, semuanya gangguan ini. Gangguan bule-bule. Nah ini. Ini dipanggil Pak Lurah, nggak tahu ada apa ini. Intinya pokoknya dipanggil Pak Lurah. Pak Lurah itu istilah. Banyak sih Pak Lurah ini Pak Lurah. Ini salah satu Pak Lurah di Amerika. Ntar guys. Sekarang ini lagi autumn guys, lagi musim, bukan musim salju, autumn itu ganti warna, ini loh kekuasaan Gusti Allah guys. Jadi mari kak, nanti ini habis ini tidak ada daunnya, terus nanti bulan Maret daunnya ditumbuhkan warnanya hijau, nanti summer warnanya apa lagi gitu loh. Nah ini yang hijau habis dirontokkan terus diganti warna, ada yang merah kuning sama apa ya, bukan merah kuning, jadi gue lagu balon kudeli, mah bukan guys, merah kuning sama apa ya, sorry guys, merah kuning sama apa tuh menungguin, pokoknya gitulah guys, warnanya macam-macam, anu pokoknya saya tahu merah sama kuning, ada lagi satunya, saya lupa warnanya, tapi cantik, indah. Habis ini rontok, habis ini tidak ada daun. Rumput juga gitu. Rutam lara guys yang ngomongin. Rumput juga biar kita nambah iman. Sampe dulu ini nang negara ini sampe kan rumput itu hijau gitu loh. Itu loh. Itulah apa itu ya? Itu bukan merah ya. Gold. Nah, terus apa? Merah kuning. Nah, rumputnya juga kita gitu, habis hijau nanti agak brown, habis brown terus dibekukan jadi nge-freeze gitu guys, habis nge-freeze apa freeze duduk nge-freeze ya guys, nge-freeze itu zamannya SDSB kayak guys, zamannya apa. Nah terus habis itu apa namanya ini, setelah itu apa tau ngomong suket tau, terus warnanya terus ditumbuhkan lagi hijau. Bentar habis kayak frozen itu rumputnya ada lagi guys, tambah satu lagi ini, dia kayak ice anu, dikasih salju tau atasnya terus dikasih ice. Nah ini dikasih nematik wapi. Nah setelah ice itu anu beku, aku tahu kepleset ya guys, kepleset di atas salju pernah saya, bahkan mobil pun jalanan ini bakal lunyu nih aspalnya kan, makanya Amerika gak mau korupsi soal aspal,
anti korupsi buyar Amerika guys. Aspal korupsi ya amoh. Tapi ya wong habis ini habis panas anu diajar anu ya guys, diajar apa? Diajar dingin. Ini baru kali ini saya lihat Mitsubishi. Mitsubishi Pajero. Pajero atau apa yang kemarin yang lagi ramai ya? Fortuner apa? Ini ya. Itu apa ya? Iya, apa ya? Delok ta. Ini no filter loh guys ya. Tidak ada filter sama sekali, enggak ono edit-editan, enggak ada. Saya tidak pakai filter ini asyik nih. Jadi tidak ada warnanya, itu bukan krayon guys. Kita kan Gusti Allah made in sana sudah. Nah, no krayon-krayonan. So, jadi bentar guys. Off dulu ya, tak time slip ya. Oke guys, wis mari tekan time slip guys. Sorry tadi ono sedikit dada-dada tadi. Ono Pak polisi kenal guys. Nah, cuman gak mandi. So so jadi ini saya enggak tahu kok dipanggil Pak Lurah ya apa ya. Saya salah apa ya. Cuman biasanya dipanggil ya apa salah guys. Ini suasananya indah guys. Indah saya. Indah terasa indah nih guys. Ini lengkap ben-benan. Nah, kita ini kita gawe anu bagus guys ya. Tiga ngaji ini Gus Bahar ya. Ini terus ada ngaji nih Gus Pak. Ini Winda. Ya, Eropa. Jadi aku pengen dicetak kayak gitu kayak ngaji nih Gus Pak, tak setting salju ini guys ya. Eropa. Wih, no wise. Mana nih Winda? Nah. Bayu ayo ya sebelah kiri gue. Astagfirullah deh. Wis ngono guys ya. Jadi ini saya dipanggil Pak Lurah enggak tahu ada apa ini. Paling dua tak banget kalau orang biasanya gitu. Dipanggil Pak Lurah enggak tahu nanti ini sudah sampai rumahnya sebelah kanan nih guys. Nanti hasilnya tak kasih tahu. Nah, anu ya tak kasih tahu nek ndak ya ndak ya ndak guys. Kok apa masalah lagi ya guys ya? Pagi pagi guys. Nah, tahulah yuno lah guys kape guys. Aku ora tahu ngurusi politik guys. Oh iya, banyak mobil ya guys. Guys kita cek guys ya, tak parkir dulu guys ya. Iya ya. Ah ini guys, dari mana aja mereka ini guys. Oke, gitu guys ya. Boleh berdiri sini guys. Ini garasi guys. Mulai dibuka. Ini yang pojokan nomor 4. Oke guys, gitu guys ya. Mas bro, mbak bro. Saya tak turun dulu. Ini jam 1 soalnya telat. Kurang 3 menit. Biasa jamku ini guys. Jamku pancet jam karet kok. Kayak jam Amerika sih asli. Sekolah kuantet bayi guys. Lalian. Ya. Ah, tenang aku nak lalian wis kelakuan. Gitu guys ya. Oke. Okay. Ini guys, Winda ya guys. Ya lagi autumn guys. Aku tanganku gatel delok. Delok ta guys, Winda guys. Wis mana guys ya? Wis, ayo. Ayo, let's go. Oops. Kina Ranjo guys, ha 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 ha. Two thousand years later. Oke guys, jadi ini tadi sudah
ono garangan ini, garangan on. Teman kita bersama guys. My friend, your friend guys, friend. Jadi ini tadi sudah, aduh. Ini tadi bahas soal kursi guys, ternyata jadi kursinya jadi ada orang jalan dulu. Jadi ini tadi bahas soal kursi guys, kursi meja, ya tahu sendirilah, bisa diartikan sendiri monggo teman-teman semuanya, apa artinya kursi dan apa artinya meja. Oke, okay? Saya nggak perlu jelaskan hari ini, kalau tak kritik-kritik hujan sendu guys, sendu di mana sendu guys, sendu itu seneng dusel. Memang kangen guys ini, gimana Amerika kayak gini guys. Soalnya rumah apa ya, kayak ini kayak nanggone kayak KPR BTN dulu guys, sing sudah lama sudah terberdiri sejak tahun Nyonya Menir. Iya ya, Nyonya Menir ini jamu ya guys, suwir atau jamu. Oke gitu tadi. Sekarang saya makanya agendaku ki puas guys. Ini kerja malam pulang udah dicurhat. Pagi yang ngeterno kampus ke sekolah ngeterno saya ki jemput ini. Guys, tengah 3 ki sawone ini aku. Anakmu saya ki mulai iso. Iso anu ya. Protes ya. Kemarin nih jemputnya telat 5 menit guys, soalnya anu terbiasa Amerika. Mantap. Telat 5 menit guys, itu numpak bis guys. Wah kawan tuh, tapi ini aman, masih bis ya kayak Kopaja. Yuk bis. Jadi ini tadi bahas back to laptop ya, intinya soal itu sendirilah guys. Ya tetap intinya tetap solid. Kita ini tetap harus rukun guys, rukun agawi santoso, harus tetap segitulah guys, jangan apa ya, terus pokoknya solid lah guys. Terus aku gak bisa terlalu banyak ngomong, tutup kapasitasku soalnya. Terus pokoknya gitulah, terus pokoknya siapapun calonnya ya itu, soalnya ini neng Amerika juga anu guys, lagi Donald Trump ini loh guys, Donald Trump katanya pengen nyalon nomane loh guys. Jadi ya situasinya ya soalnya pendukungnya Donald Trump banyak ini. Nah itu loh mau nyalon lagi gitu. Jadi tahun ngarep nih gak salah, sama bareng dengan kita. Pokoknya intinya kita harus tetap solid gitu. Jadi sorry ya kak, lama tadi dikasih makan terong balado di restoran Rock and Roll. Terong balado enak. Oh terong balado masuk restoran lo guys. Ngono sampe nek mangan terong bojone gawekno terong tempe gerem meneh. Isuk terong awan terong bengi lo deh. Tahu tempe. Jengrem guys. Sekali-sekali kok gini loh ya teman-teman. Aja sudah lama ya aku enggak makan masakan istriku. Pilangi saiki. Kalimat ngono kuwi ilangi. Sudah lama ya aku enggak masak buat istri dan anakku ngono lho. Dadi wong lanang sing apa ya sing iso gratis wae ya apa ya bahasa sing luwih seneng ngene lho guys. Yang love karo keluarga. Ya biasanya tapi nek biasanya nek tapi nek wong lanang nek gak jebolan pondok iso masak bukan ya. Nah, aku biar masak guys. Masak. Ya biasanya jebolan pondok, tapi nek militer diajari masak kok. Biasanya lo ya yang teman-teman. Nah, aku yo cari nih kok guys. Tapi nek misalnya guys masak kan yo gampang ya, tuku nang warung terus yo masak akale guys digawe kan. Aku ada kadang ayam ya bojoku kok enak padahal tuku nang Walmart guys. Kok enak tepungnya. Oh iya padahal ya tepung tawar-awar mah tak gedulinan guys asli ini. Iya, iya kan bojo
sudah, thanks for watching. Nanti dipanggil Pak Lurah, nanti sudah selesai. Pak Lurahnya ngasih wajan, ngasih apa itu wajan. Pokoknya ngasih. Pokoknya gitulah guys. Kita harus tetap rukun, guyub rukun. Oke. Terpecah belah lagi sing yang keplok-keplok itu anu guys. Yang keplok-keplok itu tonggo negaramu guys. Weh kae lu negaramu. Jadi gitu guys ya. Yang penting tetap solid. Tetapi tadi ada yang electric bus ya wis mulai tanah Amerika. Sampai sebetulnya nek teknologi listrik itu sudah ada guys. Cuman kapan di-share gitu aja loh. Nanti kapan lah saya share, insya Allah lah ya, ada kok videonya, sudah tak video mobil elektrik 15 tahun yang lalu, bukan elektrik, hybrid 50% elektrik, 50% bensin, tapi wirid. Nanti insya Allah aku, waktu ini saya sebetulnya pengen berbagi, pengen pro naik teknologi itu sudah secanggih ini loh di luar negeri, sehebat ini loh. Helikopter aja bisa nonton teknologi listrik, tinggal kapan di share mereka nunggu. Kita telat 15-20 tahun. Apa nih Pak Jokowi wis hebat. Gitu ya teman-teman. Oke, thanks for watching. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa, jangan lupa. Soalnya saya masih 20 menit lagi. Oke, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.